تفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، terima kasih kepada Al-Fadhi Ustaz Amir Fathi, pengurusi majlis. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat topik berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa kita memilih tajuk berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tafsir maudhu'i? Kerana tidak banyak perbahasan-perbahasan yang dibuat. Kalau kita melihat kepada tafsir-tafsir maudhu'i yang ditulis dan disusun oleh para ulama, jarang kita melihat dibahaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Sedangkan hubungan rapat antara Rasulullah dengan Al-Quran, disebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dengan begitu banyak. Dan walaupun itu pada peringkat awal, alhamdulillah pada peringkat semasa telah banyak kitab-kitab yang mengkhususkan tafsir maudhu'i yang telah menjadikan topik Rasulullah sebagai kajian mereka. Yang kita akan tengok beberapa buah kitab yang telah ditulis oleh para ulama yang mengkhususkan tentang Rasulullah di dalam Al-Quran. Rasulullah adalah rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak mengenal Rasulullah, tidak ada sumber yang lebih tepat, tidak ada sumber yang lebih kuat melainkan Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran adalah kalam Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah utuskan Nabi Muhammad, dia yang menciptakan Nabi Muhammad, dia yang lebih mengenali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Taala membahaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai cara, dengan berbagai-bagai uslub, kita dapat melihat kepelbagaian Allah Subhanahu Wa Taala nak memperkenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang apabila kita tidak mengenali Rasulullah dengan cara yang betul, walaupun mereka mengambil sumber itu daripada Al-Quran dah, tapi menyebabkan mereka terpesu. Kita boleh tengok pada hari ini berapa ramai yang mana mereka cuba nak mencari Rasulullah di dalam Al-Quran, tapi mereka telah terpesu. Kita tengok sebelum ni dah sebagai contoh. Mungkin hari ini ni sudah reda dah keadaan atau isu tersebut. Tafsir terhadap surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kenapa mereka sampai menafsirkan huwa itu sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sepatutnya situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana mereka tidak melihat bagaimana uslub Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam Al-Quran kita akan tengok selepas ni bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di banyak tempat cuba nak memperkenalkan kita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi ini adalah seorang manusia. Digunakan berbagai-bagai cara oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita Nabi ini sebagai manusia. Nabi ini bukan ada sifat-sifat ketuhanan sebagaimana dakwah sebagai golongnya. Dan juga dalam Al-Quran juga, kita tak sempat pada hari ini nak sebut semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana panjang, menurut Syekh Tariq Suwaidan, disebut di dalam Al-Quran, sama ada secara isyarat atau secara jelas, terdapat 1200 tempat atau 1200 ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Quran, kita cari nama Nabi, berapa tempat je kita akan jumpa?
Ada lima saja nama Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Empat kali Allah Ta'ala sebut dengan nama Muhammad. Sekali Allah Ta'ala sebut dengan nama Ahmad. Tapi sebenarnya, kalau kita melihat kepada tafsiran-tafsiran para ulama, sebenarnya ada lebih kurang, kalau kita ikut, satu pernah daripada ayat-ayat Al-Quran adalah berkenaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sama ada berkenaan apa ni ayat-ayat berkenaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat berkenaan apa ni peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang menceritakan tentang tugas-tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita nak baca 1200 ayat pada hari ini, maka kita tidak akan sempat. Okey, kerana itulah saya pilih beberapa saja apa ni perbahasan untuk kita sama-sama lihat, untuk sama-sama kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menulis beberapa kitab. Antaranya yang paling besar sekali kalau kita nak tengok tafsir maudhu'i adalah Mausu'ah At-Tafsir Al-Maudhu'i lil Quranil Karim yang telah disusun dan diseliakan oleh Markaz Tafsir di Dirasatil Quraniyah. Ini ni ada berpuluh-puluh jilid. Dalam PDF pun ada. Kalau kita ada Telegram pada hari ni, taik je di Telegram tu tubik selalu. Taik je Mausu'ah Tafsir Al-Maudhu'i lil Quranil Karim tubik selalu. Khusus Telegram untuk apa ni? Untuk tafsir ni. Oh, cuma bahasa Arab je lah. Oh, itu yang masalah. Dia ada satu bahagian khusus yang dia membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bahagian tersebut terletak pada jilid ke-30. Cuma dia tidak membahaskan secara panjang lebar tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara yang dia tidak sebut, dia sebut secara ringkas saja apa ni tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kitab Rasulullah fil Quranil Karim yang ditulis oleh Syekh Hasan Kamil Al-Miltawi dan Muhammad fil Quranil Karim yang ditulis oleh Profesor Abdul Ilah Kun, ni orang Sudan. Ni juga salah satu tulisan yang baik. Cuma dia nak tulis beberapa jilid, siap sejilid je. Kalau siap banyak jilid, banyak lagi penerangan-penerangan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga kalau kita tengok Syekh Said Ramadan Al-Buti juga dia pernah cuba untuk nak apa ni buat satu kita panggil silsilah atau apa kita panggil rantai video-video yang menceritakan tentang Rasulullah di dalam Al-Quran. Cuma setakat orang sempat dia buat ada dua video je. Hak dia sempat buat rancangnya dia menceritakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Apabila kita sebut tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama ayat-ayat tentang nama dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran ada empat nama yang disebutkan. Dua nama yang disepakati, dua nama lagi khilaf dari kalangan ulama. Nama yang disepakati adalah Muhammad dan juga Ahmad. Yang ni kita boleh tengok dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nama Ahmad kita boleh tengok dalam surah As-Saff. Nama Muhammad kita boleh tengok dalam surah Ali Imran dan lain-lain. Ada juga sebahagian para ulama yang mengatakan salah satu juga nama Nabi adalah Taha dan juga Yasin. Sebab tu kalau kita biasa dengan nasyid Iraq, ala Taha Rasulillah, ala Yasin ke Habibillah. Sebab apa? Sebab ada sebahagian riwayat, tapi riwayat tersebut bila dikaji, riwayat tersebut menurut sebahagian ulama, riwayat tersebut tidak kuat dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Jadi nama yang disebut secara jelas nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran ada dua, iaitu Muhammad dan Ahmad. Dan sifat-sifat Nabi, banyak kalau kita nak cek, kita nak tengok satu persatu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. Antaranya Allah Taala sebut sifat Nabi adalah Raufur Rahim. Harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kasih kepada umat Islam, dia kasih kepada orang beriman. Antara sifat Nabi lagi Al-Bashir, Nabi memberikan khabar gembira kepada
kepada manusia, kepada orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalam Al-Quran kalau kita tengok Allah Taala sebut bin wabashiril ladzina amanu wa amilussalihat. Allah Taala sebut wabashir, 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 kerana itu adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga an-nadzir, itu ada salah satu tugas Nabi memberikan ancaman atau berita buruk kepada golongan-golongan kafir yang menentang dan tidak menerima agama Islam. Itu banyaklah apa ni yang kita boleh tengok. Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan apa ni nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Ahmad. Ini ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nabi Isa alaihissalam menceritakan kepada Bani Israel, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ini salah satu tempat, satu-satunya tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Rasulullah SAW sebagai Ahmad. Dan nama ni juga Nabi sebut dalam hadis-hadis yang sahih, ana Ahmad, ana Muhammad. Ini juga terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Cuma jadi perbahasa dekat ulama. Ayat tersebut Allah Taala sebut, Nabi Isa sebut kepada Bani Israel bahawa akan mari seorang nabi, seorang rasul selepas aku yang nama dia adalah Ahmad. Bila disebutkan sedemikian, maka orang Islam dipercaya. Orang Islam dia pergi dengan kemah. Memang adalah Nabi Isa sebut kepada Bani Israel bahawa akan mari seorang rasul yang bernama Ahmad. Bagi orang yang bukan Islam, terutama orang Kristian yang mereka ni menjadi pengikut kepada Nabi Isa AS, mereka tertanya-tanya, mana dalam Bible ada disebut tentang nama, nama Ahmad? Mana ada disebut? Kalau ciri-ciri Nabi banyak dalam Bible. Ulama tulis 130. Apa ni? Basyarat. Khabar-khabar gembira yang diberitahu oleh Nabi-Nabi Bani Israel tentang kemunculan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku-buku yang kita boleh jumpa. Asy-Syamak Didak pada tulis tentang apa ni? Nabi-nabi dalam kalangan Bani Israel yang memberitahu kepada umat mereka akan mari seorang nabi akhir zaman. Banyak kali kita tengok. Cuma hak secara jelas yang menyebutkan nama Ahmad, kalau kita cari dalam Bible pada hari ni tak ada, tak jumpa. Bila kita bawa benda ni kepada orang bukan Islam, kepada orang Kristian terutamanya, maka mereka kata Quran ni tipu. Sebab apa Quran tipu? Sebab dia kata kita dah baca sama tak ada pun jumpa nama Ahmad. Lagu mana Quran pula tiba-tiba kata ada nama Ahmad dari tu. Kita sebagai orang Islam kita tak jadi masalah. Orang yang bukan Islam, maka mereka melempar ke berbagai-bagai tuduh. Jadi untuk nak menjawab perkara ni, dia ada dua perkara sebenarnya. Yang pertama, sebenarnya mungkin kalau kita tengok perjalanan bagaimana Bible dikumpul ke, banyak jenis apa ni Bible-Bible diambil hingga menjadi Bible yang ada pada hari ni. Hok kumpul tu diambil ni nak masuk dalam ni, hok ni nak masuk dalam ni. Kalau kita tengok hok Bible ada pada hari ni tu, hok tidak berada dalam Bible tu banyak lagi sebenarnya. Antaranya kalau kita tengok Injil Barnabas, kalau kita biasa baca, ni salah satu kitab Injil yang mana kali kita baca, jelas sebut nama Nabi Muhammad adalah itu. Muhammad Rasulullah. Jelas sebut. Bukan satu tempat. Banyak tempat. Okey. Tapi dia sebut Muhammad. Dia tak sebut Ahmad. Mana sebut Ahmad ni? Okey. Kali kita kaji-kaji, para ulama kita kaji, dia kata, nama Ahmad ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau kita tak jumpa dalam Bible pada hari ini, berkemungkinan, kemungkinan pertama sebab dibuai dah nama tersebut. Oleh kerana jelas sangat ada nama tadi, maka dibuai oleh golongan-golongan yang melakukan tahrif terhadap kitab-kitab apa ni Bible tersebut. Yang kedua, nama tersebut masih lagi ada pada hari ini. Cuma kita buka, kita tak jumpa sebab dia telah mengalami proses terjemah. Daripada bahasa, daripada beberapa bahasa, antara daripada bahasa Yunani kepada bahasa putih dan sebagainya, kepada bahasa Arab dan sebagainya,
yang mana ada sebenarnya nama Muhammad. Tapi mereka telah ubah terjemahan tersebut menjadi sesuatu yang lain. Antaranya disebut oleh Syekh Dr. Munqiz As-Sakar. Kalau kita nak baca buku ni, kita boleh tahu apa ni nama Syekh Dr. Munqiz As-Sakar. Dia seorang pengkaji apa ni, pengkaji berkenaan Muqaranatul Adyan, perbandingan agama ni. Kalau kita tak boleh baca bahasa Arab, ada buku kitab-kitab dia yang ditulis dalam bahasa Inggeris, dalam PDF. Kita boleh tengok mana kita boleh tengok. Dia kata dalam satu buku yang dia tulis, buku dia tu bertajuk, adakah ada berita gembira tentang kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Bible? Dia sebut, antara dia sebut, ada, masih ada lagi nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai Ahmad dalam Bible. Cuma dia telah diterjemahkan dengan terjemah yang salah. Antara dia sebut, namun berlaku tahrif. Dalam tahrif ini berlaku apa ni, penyelewengan dalam terjemahan perkataan Parakletos. Ni dalam bahasa Yunani. Asal perkataan tersebut daripada bahasa Yunani, asal perkataan tersebut Parakletos ni nama. Yang mana nama tersebut merujuk kepada Ahmad. Sebab tu kalau kita buka, boleh buka apa ni, taip perkataan tersebut di di Google ke, kita boleh baca maklumat-maklumat pasal dia. Dia telah ubah menjadi perkataan yang lain. Yang mana perkataan tersebut tidak nampak apa ni, nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam situ. Itulah antara beberapa perkara yang berkaitan dengan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala begitu tegas menceritakan kepada kita tentang basyariah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Basyariah ni sifat Nabi adalah sebagai seorang manusia. Nabi ni manusia. Tak boleh kita nak akak Nabi lebih lagi berbanding kedudukan Nabi sebagai manusia. Tak boleh kita nak akak batasan Nabi daripada basyariah kepada uluhiyah. Yang ni yang berlaku kepada sebagai golongan pada hari ini, yang sanggup mereka mengatakan Nabi ini mencapai tahap uluhiyah. Kalau perasa beberapa minggu lepas atau beberapa bulan lepas, ada video, beberapa video berkesa, banyak video, beberapa video orang Melayu yang berani buat video yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad ini adalah Allah. Masuk berita video tersebut hingga pernah dicari orang yang berada dalam video tersebut. Kenapa boleh jadi salah faham lagu tu? Mereka menggunakan Quran juga. Cuma mereka ambil sebahagian ayat-ayat Al-Quran untuk nak menyokong dakwah mereka. Mereka meninggalkan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri secara jelas. Allah Ta'ala bukan setakat sebut. Allah Ta'ala suruh Nabi sebut kepada kepada kita bahawa dia adalah seorang manusia. Dr. Rariq Sarjani menjelaskan bahawa tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan bahawa Rasulullah adalah seorang manusia agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam bahaya yang telah dimasuki oleh golongan Nasrani yang mempertuhankan Isa. Agar umat Islam tidak mengeluarkan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada batasan basyariah kepada batasan uluhiyah. Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam banyak ayat-ayat. Antaranya Allah Ta'ala sebut, Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah. Kita tengok ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menceritakan Nabi ni manusia. Tak kenapa? Qul subhana rabbi, mana? Surah Al-Isra ayat 93. Surah Al-Kahfi ayat 110. Surah Fussilat ayat 6. Kita tengok bagaimana bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebut Nabi ni sebagai manusia, Allah Ta'ala mulakan dengan kul. Kul, kul, kul. Supaya Nabi ni royak sendiri kepada kaum dia. Supaya Nabi perjelaskan kepada umat dia. Dan Nabi telah perjelaskan. Dan benda ni tidak jadi masalah kepada para sahabat Nabi. Mereka memahami dengan baik perkara ni. Tapi bila sampai kepada generasi-generasi yang selepas tu, maka jadi masalah. Sedangkan jelas Allah Ta'ala sebut, Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah.
Katakanlah, wahai Muhammad, Maha Suci Tuhan aku. Aku ni hanyalah manusia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelah Nabi sebut dia sebagai manusia. Bahkan dalam ayat lain Allah Taala sebut, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah, wahai Muhammad, aku ni hanyalah manusia. Tak padan dengan Allah Taala suruh Nabi kata dia tu manusia, Allah Taala juga suruh kata mithlukum, serupa kamu. Nak bagi penekanan lagi. Bukan setakat manusia. Manusia ni ada banyak jenis manusia. Manusia kamil lah manusia ni. Tak, manusia serupa kamu. Dan kita tengok dalam Al-Quran banyak tempat Allah Ta'ala sebut tentang golongan-golongan musyrikin ni. Dia menolak Nabi. Kerana dia kata, Nabi atau Rasul yang diutuskan oleh Allah bukan dari kalangan malaikat. Nabi gapo dia kata. Makan minum supaya kita. Nabi gapo. Apa dia pergi pasar supaya kita. Nabi ni manusia, dia kata. Kalau manusia boleh jadi Nabi, kita boleh jadi Nabi juga, dia kata. Apa lebihnya Muhammad tu sebagai Nabi, sebagai Rasul? Dia manusia, kita pun manusia. Dan bila dakwah-dakwah tersebut diberikan oleh golongan Quraisy, golongan kafir kepada Nabi kita SAW, Nabi tak kata pun, oh ya, aku bukan manusia. Tak. Nabi mengakui dia sebagai manusia. Cuma, lebihnya Nabi SAW, yuha ilai, diwahyukan kepada Nabi SAW. Dari sudut keinginan sebagai manusia, Nabi supaya manusia yang lain. Cuma Allah Ta'ala telah berikan, angkat kedudukan Nabi SAW berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah anugerahkan kepada Nabi kita SAW. Jadi kita peliklah. Berapa orang yang dia kata dia baca Quran, dia mari ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba dia membuat satu dakwah yang bercanggah dengan Al-Quran sendiri. Dia buat satu dakwah yang mana tidak ada sikit pun kesamaan dakwah dia tersebut dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bahkan jelas dalam Al-Quran ni menolak dakwah-dakwah mereka. Ini semua kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tutup pintu hati mereka. Hingga wak marilah ayat setara mana sekalipun. Orang-orang yang sudah pergi lagu tu. Kalau kita wak mari ayat lagu ni kepada mereka. Mereka ketakwil macam-macam. Oh ni Nabi nak ayat Nabi tawaduk. Macam-macam mereka ketakwil. Dan mereka akan tetap pergi dengan gapo yang telah mereka pergi. Banyak tempat Allah Ta'ala sebut. Innahum mayyitun. Innaka mayyitun. Mu Muhammad akan mati. Seperti mana mereka mati, Nabi-Nabi terdahulu mati, mu juga akan mati, wahai Muhammad. Bapa Nabi akan mati? Sebab Nabi manusia. Kau tak mati ni, Tuhir je kau tak mati. Bila Nabi mati, itu menunjukkan dia manusia. Dan berbagai-bagai lagi ayat-ayat lain yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan kepada kita supaya kita jelas tentang kedudukan Nabi SAW. Sebab tu Nabi dalam Quran sendiri sebut, bila orang mari minta mukjizat kepada Nabi SAW, mukjizat ni adalah satu perkara pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan satu benda yang bila Nabi nak, Nabi boleh buat semua mukjizat. Tak. Nabi boleh buat mukjizat, makan dia jadi banyak. Berapa banyak dalam hadis kita tengok Nabi duduk lapar. Tak ada makan di rumah Nabi. Masuk dalam rumah tanya isteri, ada tak makan ni? Tak ada makan ni. Nabi kata, ini sa'im. Aku puasa lah. Tak ada makan ni. Bapa Nabi tuak mujizat biar jadi banyak makan ni? Sebab mujizat itu adalah mari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan jadi seperti mana Nasrani. Nasrani, golongan Kristian mereka dakwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Sebab apa? Sebab dia kata tengok mujizat-mujizat Nabi Isa tu. Boleh menghidupkan orang mati, mujizat Nabi hidup. Boleh apa ni? Sembuhkan orang buta. Macam-macam mujizat. Dia kata inilah tanda dia sebagai Tuhan. Sepatut mukjizat tersebut kita suruh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mukjizat-mukjizat tersebut adalah sebagai bantuan Allah Ta'ala kepada para nabi, kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan jadi sebaliknya. Sepatut mukjizat tersebut kita menyebabkan mereka ni jadi lebih percaya nabi ni adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni dak. Mereka mengakak pun nabi kerana mukjizat-mukjizat tersebut. Inilah apa ni perkara yang kerana itu Allah Ta'ala sebut berulang-ulang kali. 3 kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut.
Dan banyak isyarat-isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok sebagai contoh bila Allah Taala sebut tentang Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlah. Allah Taala sebut tentang Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Taala sebut menggunakan bi 'abdihi? Hambanya. Nak bagi tahu kepada kita berlakunya proses Isra dan Mi'raj bukan kerana kekuatan Nabi. Itu kerana kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Situ sepatut kita kena tengok. Situ sepatut kita kena lihat. Dan banyak tempat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan panggil Nabi ni dengan perkataan abd. Supaya kita ni faham. Nabi ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hamba dia manusia seperti kita. Dia makhluk seperti kita. Tak boleh kita mengangkat dia lebih berbanding yang sepatutnya. Kalau kita tengok pada hari ni, takut kadang-kadang kita tengok sebagai golongnya ahli agama kecek. Kecek bak. Dia rasa dia nak mengagungkan Nabi. Tapi cara dia mengagungkan itu dengan cara yang salah. Pemahaman yang salah. Yang menyebabkan mereka meletakkan Nabi di batasan yang di luar daripada yang sepatutnya mereka letak. Inilah antara perkara yang difokuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya ayat-ayat nidak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat nidak ni Allah Taala panggil Nabi. Pertama Allah Taala panggil Nabi ni dengan pak dah nama. Dengan pak panggilan. Iaitu ya ayuhan nabi, wahai nabi. Yang kedua ya ayuhan rasul, wahai rasul. Yang ketiga ya ayuhal muddathir. Yang keempat ya ayuhal muzammil. Tiga ni dah kalau kita buka dalam Quran cara atau panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam Al-Quran ayat-ayat seruan kepada pelbagai golongan dan individu seperti ya ayyuhallazina ya ayyuhannas ya ayyuhallazina amanu dan lain-lain. Demikian juga terdapat ayat-ayat seruan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat-ayat seruan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia tidak sama dengan ayat-ayat seruan yang ditujukan kepada rasul-rasul yang lain. Kita kena ingat cara Allah Taala panggil nabi dalam Quran ni dia tak sama dengan cara Allah Taala panggil nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain Allah Taala panggil dengan nama dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah Taala tidak panggil dia dengan nama dia. Tak ada dalam Quran kalau kita buka Allah Taala panggil ya Muhammad apa atau ya Ahmad apa tak ada. Semua kalau Allah Taala panggil nabi menggunakan pangkat dan kedudukan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 13 tempat di dalam Al-Quran ayat-ayat seruan yang memanggil Rasulullah dengan an-nabi. Ada 13 tempat dalam Al-Quran Allah Taala sebut ya ayyuhan nabi iaitu surah Al-Anfal ayat 64, ayat 65, ayat 70, surah At-Taubah ayat 73, surah Al-Ahzab ayat 1, ayat 28, ayat 45, ayat 50 dan seterusnya. Oh, paling banyak sekali Allah Ta'ala panggil ya ayyuhan nabi adalah dalam surah Al-Ahzab. Antaranya Allah Ta'ala sebut 13 tempat tadi. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi yuhasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabi yuharridil mu'minina alal qital. Oh, paling banyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil nabi. Panggil Rasulullah adalah dengan panggilan Nabi. Yang kedua, yang paling banyak adalah Allah Ta'ala panggil dengan gelar Rasul. Apa beza gelar dua ni? Bapa ni panggil Rasul, bapa ni panggil Nabi. Ayat-ayat seruan yang memanggil Rasulullah dengan sebagai Rasul terdapat pada dua tempat. Dua tempat aja. Kalau tadi, 13 tempat. Kalau ni dua tempat, 15. Ya ayyuhal muddatthir, satu tempat. Ya ayyuhal muzammil, satu tempat. 17 tempat. Saja Allah Subhanahu Wa Taala memanggil nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Keduanya di dalam surah Al-Maidah iaitu ayat 41 dan ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan juga ya ayyuhar rasul
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم إلى آخر الآية. Paling kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala panggil sini ya ayuhan rasul, kenapa sini Allah Taala panggil ya ayuhan nabi. Terdapat juga ayat-ayat seruan yang memanggil Rasulullah dengan gelaran Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Kedua-duanya hanya terdapat pada satu tempat saja di dalam Al-Quran. Iaitu bagi apa ni, ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Dan juga ya ayuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sesuatu seruan, ayat seruan pada asalnya panggilan yang digunakan adalah nama orang yang dipanggil. Asal kita nak panggil orang ini, kita guna nama dia. Kan nama dia Ali, ya Ali kita panggil dia. Namun Al-Quran tidak memanggil Rasulullah SAW dengan nama baginda. Sebaliknya menggunakan panggilan yang menjadi jawatan Rasulullah, iaitu Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala panggil Nabi dan juga panggil Rasul. Ia sebenarnya bertujuan untuk memuliakan Rasulullah dan mengangkat kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak menzahirkan jawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui panggilan yang dia panggil tadi. Berbeza dengan para nabi yang lain, Allah memanggil mereka menggunakan nama mereka sendiri. Ini dapat dilihat sebagai contoh Allah Ta'ala sebut ya Yahya khudzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Allah Ta'ala sebut ya Yahya, wahai Yahya. Allah Ta'ala panggil dengan nama dia. Dan Allah Ta'ala sebut ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Musa, oh paling banyak ya Musa. Allah Ta'ala panggil dengan nama mereka. Tapi bila mari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tak panggil ya Muhammad. Allah Ta'ala tak panggil ya Ahmad. Sebaliknya Allah Ta'ala menggunakan gelaran-gelaran tertentu yang menjadi jawatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, apakah perbezaan antara kedua-dua panggilan Nabi dan Rasul tersebut? Ada beza ke tak? Kenapa sini dipanggil ya ayuhan Nabi? Kenapa di sini dipanggil ya ayuhan Rasul? Dr. Fal As-Samarra'i menyebutkan, ni seorang ulama yang banyak menulis kitab-kitab berkenaan bahasa Al-Quran. Kalau kita nak tahu bahasa Al-Quran, kita bacalah kitab karangnya dia. Dr. Fad As-Samarra'i. Samarra'i ni di Iraq ada. Satu tempat di Iraq. Dia banyak menulis. Kadang-kadang perbahasa-perbahasa yang halus. Dia suka membahaskan beza antara kalimah ni dengan kalimah ni. Kenapa Allah Ta'ala guna kalimah ni? Kenapa tak guna kalimah ni? Jadi dia sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia sebut ya ayyuhar rasul, maka ayat tersebut berkaitan dengan dua ayat tadi, ya ayyuhar rasul tadi dalam surah Al-Maidah. Kedua-dua ayat tersebut adalah berkaitan dengan risalah, penyampaian risalah, dan juga berkaitan dengan dakwah, supaya Nabi menyampaikan dakwah. Dia ada skop dia. Bila dia sebut ya ayyuhar rasul, maka dikhususkan kepada tabligh ar-risalah, menyampaikan risalah dan juga menyampaikan dakwah. Tapi bila disebut ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ia lebih umum lagi. Bila ayat-ayat sebut ya ayyuhan nabi, dia boleh jadi berkaitan dengan penyampaian risalah. Dan juga boleh jadi bila Allah Taala sebut ya ayyuhan nabi, dia tidak berkaitan dengan risalah. Dia berkaitan dengan keluarga. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, wahai apa ni? Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah Taala halalkan kepada kamu? Ia tidak berkaitan dengan dakwah risalah, dia berkaitan dengan keluarga. Ini perbezaan kenapa Allah Taala sebut wahai nabi dan juga Allah Taala sebut wahai rasul. Di tempat lain, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasulullah dengan gelaran Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Tujuan panggilan tersebut ada dua sebab. Kenapa Allah Taala tak panggil ya ayuhan nabi situ? Kenapa dia tak panggil ya ayuhar rasul situ? Kenapa dia panggil ya ayuhal muzammil? Kenapa dia panggil ya ayuhal muddathir? Kita tahu cerita Al-Muzammil ni Nabi berselimut, apa ni? Lepas Nabi apa ni? Al-Muddathir juga Nabi berselimut. Maksud dia bukan sama.
masuk antara Al-Muzammil dan juga Al-Muddathir. Antara tujuannya, kenapa dipanggil dengan dua panggilan tersebut? Pertama, sebagai menyatakan keramahan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak menyatakan keramahan. Nak menyatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa perbuatan yang Nabi buat tu tidak jadi kesalahan. Bila Nabi turun daripada Gua Hira, dak? Atau pada waktu malam, Nabi berselimu, maka Allah Ta'ala pun, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, wahai orang berselimu, bangunlah. Allah Ta'ala tak panggil, Ya ayyuhal nabi, atau Ya ayyuhal rasul. Pertama, Allah Ta'ala menyatakan perbuatanmu tu tak salah. Hormu buat tu tak salah. Munduk berselimu, gapo tu tak salah. Seperti mana juga berlaku kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia balah dengan Fatimah. Baloh dalam bab rumah tangga. Bila baloh sampai berita tadi kepada Nabi SAW, Nabi pergi cari Sayyidina Ali. Bila Nabi pergi cari Sayyidina Ali, Nabi masuk dalam masjid Nabi, tengok Sayyidina Ali duduk tidur. Duduk tidur dari kadar, pipi Sayyidina Ali ni dipenuhi dengan debu, kena tanah. Duduk tidur, masjid Nabi dulu mana ada tikar, mana ada hamparan. Duduk tidur lagu tu. Nabi pergi dekat Ali, Nabi kata, Kum ya Aba Turab. Bangunlah, wahai Aba Turab. Pok tanah. Sebab apa? Sebab keadaan Sayyidina Ali pada waktu tu, muka dia dipenuhi dengan debu, tanah. Bapa Nabi tu sebut, Kum ya Ali. Bangun wahai Ali. Antara tujuan ayat, perbuatanmu tak salah wahai Sayyidina Ali. Gapa yang kamu duk bangkit Fatimah, dan seumpamanya. Ayat pertama tak salah. Begitu juga, bila Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhal muddathir, Allah Ta'ala memanggil Nabi berdasarkan keadaan Nabi kita kata. Seperti mana Sayyidina Ali tadi, Nabi memanggil Sayyidina Ali berdasarkan keadaan Sayyidina Ali kita kata. Nak menyatakan keramahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak meramah mesra dengan Nabi SAW. Yang kedua, supaya perintah tersebut juga ditujukan kepada orang yang berada dalam keadaan yang sama sebagaimana keadaan Nabi ketika itu. Tak dipanggil Nabi apa-apa. Sebab ayat tersebut juga boleh kepada orang-orang lain. Wahai muslimu suruh bangun pada waktu malam supaya semaya malam. Nisfahu aminkus minhu illa qalila. Apa ni? Separuh atau lebih lagi perbanding itu atau kurang lagi perbanding itu. Jadi bila kalau sebut ya ayuhan nabi, wahai nabi bangunlah. Maka dia khusus kepada Nabi. Tapi bila sebut ya ayuhal muzammil atau ya ayuhal muddathir, maka siapa saja yang berada dalam keadaan seperti mana Nabi berada tadi, maka dia juga boleh jadi termasuk juga dalam situasi dan juga dalam keadaan tersebut. Seterusnya, ayat-ayat teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itab, dalam istilah dia itab atau teguran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana teguran tersebut bertujuan untuk menyatakan bahawa sepatutnya Nabi melakukan perkara yang lebih aula atau perkara yang lebih sempurna berbanding ijtihad yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zarkashi dalam Burhanu fi Ulumil Quran menyebutkan sebanyak 5 tempat di dalam Al-Quran sebagai teguran Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, iaitu pada surah Al-Anfal, surah Al-Bara'ah, surah Al-Ahzab, surah At-Tahrim dan surah Abasa. Manakala Dr. Sanah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia menulis satu kitab khusus membahaskan tentang perkara ini dengan tajuk Itabur Rasul Fil Qur'ani Tahlil wa Taujih. Dia tulis satu kitab khusus Itabur Rasul, bermaksud teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir saya sebut tadi, tafsir mausuah at-tafsir al-maudhu'i tadi juga ada satu bab tentang al-itab, dia panggil bab tentang teguran. Cuma situ dia tidak khusus kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk semua teguran kepada orang beriman, kau teguran kepada nabi-nabi yang lain dan seumpamanya. Kenapa kita kena tahu? Kenapa kita kena cakna tentang ayat-ayat berkenaan teguran kepada Nabi? Sebab ada sebahagian golongan yang terlampau dalam bab
berinteraksi dengan ayat-ayat tersebut. Ada yang mengatakan, ni Nabi buat jahat ni. Ada ahli tafsir yang kata lagu tu. Kata Nabi buat jenayah. Siapa Allah Ta'ala tegur setahun tu kepada dia. Hingga dibantah oleh ulama-ulama yang lain. Jadi, kena tahu supaya kita tidak bersangka buruk terhadap Nabi SAW. Dr. Salah menyenaraikan sebanyak 12 tempat di dalam Al-Quran sebagai ayat-ayat itab terhadap Rasulullah SAW. Zarkashi tadi, dia kata 5 je. Dr. Salah bin Abdul Fattah Al-Khadidi, dia kata ada 12 tempat sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah SWT sebut tentang ayat-ayat itab. Ayat teguran kepada Nabi kita SAW. Ayat-ayat berkenaan teguran terhadap Rasulullah perlu difahami dengan sebaik mungkin agar tidak berlaku buruk sangka terhadap Rasulullah SAW hingga menyangka bahawa Rasulullah berbuat sesuatu kemungkaran hingga ditegur oleh Allah. Supaya kita, bila kita baca, ni Allah tak tegur Nabi sebab Nabi buat benda tak boleh. Tak. Sedangkan Allah telah memelihara Nabi baginda SAW daripada melakukan dosa dan kemungkaran. Ayat-ayat teguran ini perlu difahami sebagaimana yang Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi sebutkan. Kita kena faham dengan cara yang betul apabila kita berinteraksi dengan ayat-ayat berkenaan teguran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata dia innana na'taqidu anna Allah 'asama rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min adh-dhunubi wal ma'asi wa min al-akhtha'i wal munkarat wa min as-saghairi wal kaba'iri qabla an-nubuwwati wa ba'daha. فَلَمْ يُذْنِبْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يَرْتَكِمْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَمْ يَقَعْ فِي خَطَئٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ وَمَا فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ الَّتِي إِسْتَدْرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهَا وَعَاتَبَهُ عَلَيْهَا كَانَ صَوَابًا وَلَيْسَ خَطَأً وَعِتَابُ اللَّهِ لَهُ مِنْ بَابِ إِرْشَادِهِ إِلَى مَا هُوَ أَوْلَى وَأَفْضَلُ وَأَصْحُ وَأَكْمَلُ. Ini bila kita berinteraksi dengan ayat-ayat teguran Allah Ta'ala kepada Nabi, inilah kita kena pergi. Gapa dia ada kata? Innana na'takidu. Kita sepatutnya mempercayai atau beriktikad annallaha asama rasulahu. Bahawa Allah Ta'ala telah menjaga Nabi, menjaga Rasulnya daripada buat salah, daripada buat silap. Minadzunubi wal ma'asi, daripada dosa-dosa dan juga daripada maksiat. Wa minal akhtak, daripada kesalahan-kesalahan. Wal munkarat, daripada perkara munkar. Wa minas sagair, daripada dosa kecil. Wal kabair, daripada dosa besar. Qoblan nubuwati, sebelum Nabi jadi Nabi. Wa ba'dah, dan juga selepas Nabi jadi Nabi. Falam yuzdim sallallahu alaihi wasallam, tak pernah sekali pun, tak pernah Nabi buat satu dosa. Walam yartakib sagirah, atau Nabi melakukan dosa kecil. Wala kabirah, atau dosa besar. Walam yaqa' fil khata'in aw maksiyah, Nabi tak pernah terjerumus ke dalam kesilapan atau dalam maksiat. Wa ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi mawaqif, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sebahagian pendirian baginda hingga menyebabkan ditegur oleh Allah. Allati istadrakallahu alaihi, yang mana Allah Taala memperbetulkan apa ni ijtihad Nabi tadi. Wa atabahu, dan Allah Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sawaban, benda Nabi buat tu betul dah sebenarnya. Walaisa khata'an, dia bukan satu kesalahan. Wa itabullahi lahu, teguran Allah Ta'ala tadi, mimba bi irsyadih, termasuk dalam kontes Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi ila ma huwa awla wa afdal wa asahu wa akmal, terhadap sesuatu yang lebih awla, yang lebih afdal, yang lebih asah dan yang lebih sempurna. Contoh, kita tengok contoh. Contoh ayat-ayat teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini panjang tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut wala taturudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min syai wa ma min hisabika alaihim min syai ila akhiril ayat. Ayat ini cerita tentang satu hari Nabi duduk dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita tahu awal-awal Islam sahabat-sahabat Nabi ni ada yang ramai yang miskin, ramai yang susah. Jadi sahabat-sahabat yang susah ni dia tak buat apa, jadi duduk dengan Nabi. Bila duduk dengan Nabi, yang ketika tu ada bersama dengan Nabi antaranya Al-Miqdad, ada bersama Nabi antaranya Bilal,
ni orang-orang bekas hamba belaka. Orang-orang yang susah. Bersama dengan dia juga ketika tu, Ibnu Mas'ud. Orang-orang biasa, orang-orang yang tidak ada nama. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ni mari temu dengan Nabi SAW. Mereka kata kepada Nabi, wahai Muhammad, popok ni popok susah, popok susah. Musuh mereka lari sekejap Muhammad. So, duduk lain Muhammad. Boleh kami buah kamu, boleh kami tanya kamu, boleh kami apa ni mendapat sesuatu daripada kamu. Jadi, mereka nak duduk dengan Nabi, mereka nak kecek dengan Nabi, tapi dengan syarat, Nabi kena halal. Nabi kena usir sahabat-sahabat Nabi hak miskin-miskin ni. Sebab mereka tak seduk sekali dengan susah, sekali dengan miskin. Bakal yang mereka pun apa ni tak sepadan dengan pembesar-pembesar Quraisy tadi. Lalu Allah Taala pun turun ayat ni. Wahai Muhammad, jangan usir mereka, wahai Muhammad. Jangan kerana kamu nak dakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy tadi hingga menyebabkan kamu usir sahabat-sahabat kamu tadi yang susah tadi. Allah Taala mari ni tegur kepada Nabi. Bapa Allah Taala tegur. Ada sebahagian riwayat Nabi tak usir pun. Nabi tak buat pun. Allah Taala tegur Nabi ni supaya tidak timbul dalam hati Nabi kecenderungan untuk nak ikut gapo yang disuruh oleh pembesar-pembesar Quraisy tadi. Walaupun Nabi tak buat, tapi Nabi ada kecenderungan. Malah juga kalau aku suruh mereka pergi dulu. Pembesar-pembesar ni boleh duduk sekali dengan aku, aku boleh ayat kepada mereka tetap Islam. Walaupun Nabi suruh pergi tadi, kalau Nabi suruh, Nabi suruh pergi tadi bukan sebab Nabi tak suka tak. Sebab Nabi nak buka peluang dakwah dulu. Nabi nak mengutamakan sesuatu yang lebih pada pandangan Nabi, lebih patut Nabi utamakan. Seperti mana kisah Ibnu Ummi Maktum lah. Kita tahu. Abasa wa tawalla. Cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala menegur Nabi. Nabi paling. Bila Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum mari temu dengan Nabi. Ketika tu Nabi sudah berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Lalu bila Abdullah bin Ummi Maktum mari nak temu dengan Nabi. Nabi tak tengok muka dia. Nabi paling daripada dia. Sebab Nabi nak bagi tumpuan kepada pembesar-pembesar Quraisy ni. Sebab Nabi fikir Abdullah bin Ummi Maktum lepas ni pun dia boleh kecek lagi dengan Nabi. Bukan tak boleh kecek dah dengan Nabi. Jadi ketika ni Nabi kena tumpu kepada dakwah. Sebab hok mari ni dengan Nabi ni, hok mari nak dengar apa ni yang Nabi kecek ni adalah pembesar-pembesar Quraisy. Mereka ni kalau berjaya Islam kan mereka ni besar ni. Sebab kalau mereka Islam, pengikut-pengikut mereka juga akan Islam. Jadi Nabi pun sungguh nak kecek dengan mereka. Nabi bersungguh nak menyampaikan sesuatu kepada mereka. Hingga Nabi tak cara atau tidak hiraukan Abdullah bin Ummi Maktum. Itu bukan Nabi buat benda salah tak. Nabi buat sesuatu yang pada fikiran Nabi, hak mana lebih patut Nabi utamakan. Dakwah Abdullah bin Ummi Maktum. Hak ni nak dakwah kepada pembesar Quraisy ni, mereka boleh mari temu dengan Nabi ni pun wujud dah. Mereka nak dengan Nabi kecek ni pun wujud dah. Abdullah bin Ummi Maktum lepas ni pun boleh kecek dengan dia. Lepas ni pun boleh ajar dia. Tapi Allah Ta'ala telah memberikan teguran kepada Nabi kita SAW. Begitu juga dalam peristiwa peperangan Tabuk. Perang Tabuk, Allah Ta'ala sebut, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhibin. Allah Ta'ala telah memaafkan kamu, wahai Muhammad. Lima adzinta lahum. Kenapa kamu bagi izin kepada mereka untuk tidak pergi perai, wahai Muhammad? Hatta yatabayyana laka alladhina sadaku. Hingga kamu selidik dulu. Betul kodok dia ni tak lagi perai sebab sikit-sikit. Wa ta'lamal kadhibin. Dan hingga kamu tahu siapa hak berdusta, siapa hak menipu. Nabi ni dalam perai Tabuk ni, Nabi wajibkan pergi perai belaka. Infiru khifafan wa thiqala wa jahidu. Bi amwalikum wa anfusikum. Fi sabilillah. Nabi semua kena pergi perai belaka. Orang susah, orang senang kok. Tiba-tiba ada golongan-golongan munafik yang mari temu dengan Nabi. Mereka minta excuse dengan Nabi. 70 orang mari minta excuse dengan Nabi. Bila mari minta excuse, Nabi apa bagi? Bereh. Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Ya wahai Muhammad, mu bagi excuse tu, betul kau dok mereka tu tak mampu nak pergi. Kau sekadang mendengar mereka kata tak boleh pergi sebab gini. Mu terus terima gapo yang mereka royak. Tanpa kamu selidik dulu. Ya kok. Kami ni kata kena jaga mak di rumah. Padahal tak ada mak pun di rumah.
Kawan ni kata bini dia nak beranak, tak boleh tinggal. Padahal tak ada bini pun. Ya kot tak. Jadi Allah Ta'ala menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian ahli tafsir yang dia mengukatkan satu ungkapan yang tidak tepat kepada Nabi dalam bab ni. Hingga mereka kata ada sebahagian ahli tafsir kesilapan dalam memahami ayat ini telah menyebabkan ada ahli tafsir yang mengungkapkan kata-kata tidak sopan terhadap Nabi, hingga menyatakan bahawa ayat ini sebenarnya adalah sebuah sindiran terhadap jenayah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala suruh infiru khifafan wa thiqala, semua kena keluar belaka. Perintah daripada Allah. Tiba-tiba Nabi pandai-pandai bagi excuse. Oh, ni tak yagi, oh, ni tak yagi. Oh, ni kata dia ada masalah. Nabi pun bagi excuse kepada dia. Sedek ke perintah Allah, Allah Ta'ala suruh belaka. Jadi dia kata ini sindiran daripada Allah terhadap kesilapan yang Nabi buat, jenayah yang Nabi buat. Hingga dia menafsirkan ayat ni, dia kata ayat ni bermaksud, wahai Muhammad, kamu telah melakukan kesilapan. Alangkah buruknya apa yang telah kamu lakukan. Sampai setahun tu ada ahli tafsir yang sebut, yang menafsirkan ayat ni. Dia kata, teruk lajuk Muhammad buat benda lagu ni. Jadi tak sepatutnya ahli tafsir tersebut menyatakan sedemikian. Sebab ayat-ayat teguran atau ayat-ayat itab kepada Nabi ni, dia bukan bermaksud Nabi buat salah. Nabi buat satu pilihan yang mana pilihan lain tu lebih patut lagi untuk diikuti. Kalau Nabi buat tu tak salah. Cuma ada lagi pilihan atau pandangan lain yang lebih aula lagi. Kalau lebih patut lagi, Nabi tanya dulu. Nabi selidik dulu. Bukan Nabi tu timur ke apa yang mereka katakan. Seterusnya, ayat-ayat perintah dan tegahan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena tahu benda-benda lagu ni? Sebab kalau kita belajar, kita baca, kita buat kajian terhadap golongan-golongan orientalis ke atau golongan-golongan musuh Islam ke, apabila mereka berinteraksi dengan Al-Quran, antara salah yang mereka cari adalah salah Nabi kita SAW dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran ni ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi perintah kepada Nabi. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi buat sikit-sikit. Ada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala lagi Nabi buat sikit-sikit. Jadi dia kata, ni bermaksud Nabi ni tak maksum. Kalau Nabi ni maksum, tak perlu suruh dah. Dia akan buat dah. Ni bermaksud Nabi tak maksum. Sebab kalau tak suruh, Nabi tak buat. Bila tak buat, dosa. Oh, ni menunjukkan Muhammad tak maksum. Dan Allah Ta'ala kena lari je Nabi. Jangan buat. Kalau tak lari, mungkin Nabi akan buat. Bermaksud Nabi tak terpelihara daripada dosa. Oh, jadi itulah kita kena tahu. Apa ni? Kenapa kita kena tahu? Sebab-sebab atau berkaitan ayat-ayat perintah dan ayat tegah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah Taala amari ayat perintah kepada Nabi? Allah Taala perintahkan kepada Nabi buat sesuatu. Atau apa Allah Taala amari ayat larangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Larangan ini bukan kepada kita saja, bahkan kepada Nabi juga ada larangan-larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang memerintahkan Rasulullah terhadap sesuatu perkara dan juga larangan kepada Rasulullah daripada sesuatu perkara. Bagi sebahagian golongan, hal ini menafikan ismah atau terpeliharanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Dr. Imad Asy-Syarbini dalam kitab Ar-Rad Syubhat Haula Ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka, jika Allah Subhanahu wa taala memelihara baginda daripada salah dan silap, pastinya tidak perlu diperintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Tak payah suruh lah. Nabi akan buat benda betul dah. Tak payah lari lah. Nabi tak akan buat benda silap tadi. Sebab Nabi telah terpelihara. Jika tidak dilarang, boleh jadi baginda akan melakukan. Atau jika tidak disuruh, boleh jadi baginda meninggalkan. Anggapan mereka ini adalah suatu pemikiran yang batil tanpa memahami maksud di sebalik larangan dan perintah tersebut. Antara contoh, kita boleh tengok Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nabiy ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu taat kepada orang kafir dan orang munafik. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kenapa Allah Ta'ala suruh Nabi bertakwa? Nabi ni tak bertakwa. Kalau Allah Ta'ala tak suruh, Nabi tak bertakwa. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala bagi perintah kepada Nabi SAW.
Sini saya bawa ketiga. Sebab bila sesuatu ayat perintah diberikan kepada Nabi atau sesuatu ayat larangan yang diberikan kepada Nabi, maka dia tidak akan lari daripada tiga perkara ni. Yang pertama, ayat-ayat perintah terhadap sesuatu perkara yang mustahil baginda tinggalkan atau melarang sesuatu yang mustahil baginda lakukan. Ini seperti perintah agar baginda bertakwa kepada Allah. Sedangkan baginda lah orang yang paling bertakwa dan larangan berdusta terhadap ayat-ayat Allah. Sedangkan baginda lah yang paling menjauhi pendustaan. Ia sebagai menyatakan keistimewaan Nabi SAW berbanding manusia yang lain. Allah Ta'ala sebut perintah kepada Nabi, no ayat Nabi ni istimewa. Allah Ta'ala suruh Nabi bertakwa. No ayat Nabi ni memang orang paling bertakwa kepada Allah. Aqakum li'irbih. Nabi ni orang paling bertakwa. Dari sudut ibadahnya Nabi SAW, dari sudut, dari segala sudut, ketakwaan Nabi ni lebih berbanding orang lain. Kalau Allah Ta'ala tak suruh Nabi, tak sebut ya ayuhan Nabi taqillah pun, Nabi tetap bertakwa kepada Allah. Tapi sini Allah Ta'ala nak tunjuk keistimewaan Nabi SAW. No, ya Allah Ta'ala wa mari ayat ni, inilah keistimewaan Nabi. Nabi Muhammad ni orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, perintah atau larangan tidak bermaksud ia akan berlaku. Bukan kata Allah Ta'ala lari kan? Kalau tak lari, Nabi akan buat. Atau Allah Ta'ala kena suruh. Kalau tak suruh, Nabi tak buat. Bukan lagu tu. Kerana ia terikat dengan syarat yang mustahil untuk terrealisasi seperti la'in asyrakta. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum kamu, sekiranya kamu syirik kepada Allah, akan terbatal segala amalan-amalan kamu wahai Muhammad, dan kamu akan termasuk dalam kalangan orang rugi. Allah Ta'ala sebut kalau kamu syirik wahai Muhammad, Nabi akan buat syirik ke tak? Mustahil Nabi akan buat benda syirik. Bukti mustahil Nabi buat benda syirik, Allah Ta'ala telah janjikan syurga kepada Nabi SAW. Kalau Nabi buat syirik, lagu mana boleh masuk syurga? Ini bermaksud, ayat ni sebenarnya, dia bawa, tapi ayat Nabi tak akan buat kot ke mana. Benda tersebut mustahil berlaku kepada Nabi SAW. Yang ketiga, ini mudah sikit nak faham. Secara zahir, perintah dan larangan tersebut tertuju kepada Nabi. Namun sebenarnya ia tertuju kepada sahabat Nabi dan juga kepada kita sebenarnya. Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan Nabi taqillah, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Sebenarnya nak tuju kepada kita sebenarnya. Supaya kita bertakwa kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafikin. Janganlah kamu taat kepada orang kafir dan juga orang munafik. Kalulah kepada Nabi Allah Ta'ala suruh bertakwa, kepada kita jauh lebih lagi. Nabi yang sudah tahap takwa dia tinggi. Maksimum dah tahap takwa Nabi tu. Allah Ta'ala suruh lagi Nabi bertakwa. Kita ni jauh lebih lagi. Allah Ta'ala nak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat-ayat khitab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat khitab ni ayat yang Allah Ta'ala tujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada ditujukan kepada Nabi menggunakan isim zahir, Allah Ta'ala sebut secara jelas nama Nabi, atau menggunakan dhamir, kata ganti nama. Anta, kamu, Allah Ta'ala sebut. Kamu, wahai Muhammad. Sama ada berbentuk penceritaan, Allah Ta'ala amari dia bentuk cerita, atau dia bentuk arhe, hak kita baca tadi, dan seumpamanya. Semua ni termasuk ayat-ayat khitab. Ayat yang Allah Ta'ala tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat khitab ini perlu difahami dengan sebaik mungkin agar tidak berlaku kekeliruan, terutama melibatkan dhamir, kata ganti nama. Sama ada ia merujuk kepada Nabi atau kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada manusia yang sesat kerana salah memahami ayat ni. Salah memahami dalam bab khitab ayat Al-Quran tadi. Terdapat dua pembahagian ayat-ayat khitab kepada Rasulullah. Yang pertama, ayat khitab yang terdapat dalil bahawa ia juga untuk umum. Tuju kepada Nabi, tapi dia juga umum untuk orang lain. Sebagai contoh, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka boleh iddah. Pada waktu mereka boleh mengira iddah. Wahsul iddah dan kiralah iddah. Hani ni iddah, ba'iddah ni
perceraian ni berlaku kepada Nabi saja atau kepada kita juga? Ini semua berlaku kepada kita juga. Kita juga bila nak ceraikan isteri, dilarang kita cerai pada waktu-waktu tertentu. Ketika dia hit ke. Sebab bila hit, tak boleh nak kira iddah. Tak boleh nak start iddah. Atau pada ketika dia suci, kemudian kita setubuhi dia. Kita panggil talak bini'i. Waktu dilarang kepada kita buat. Waktu juga dilarang kepada Nabi buat talak bini'i. Begitu juga larangan tersebut kepada kita. Walaupun dalam ayat tadi tuju kepada Nabi, tapi dia juga umum kepada kita. Kita tahu mana umum kepada kita sebab ada dalil, banyak dalil yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serupa sebagaimana yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terdapat dalil bahawa ia khusus kepada Nabi. Khitab yang mana kita tengok tu kita boleh tahu ini khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh surah Yasin ayat ketiga, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu termasuk dari kalangan rasul. Kamu tu siapa? Ni Rasulkah hajar di sesat? Orang tanya dia, mana bukti kamu mengaku jadi Rasul? Dia kata, sorry asing tu. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu termasuk dalam, dia kata bila dia baca tu, Allah Ta'ala sebut, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu termasuk dalam kalangan para Rasul. Dia kata, Allah Ta'ala kata, saya Rasul. Sedek. Pasal Melayu. Patut watak orang tanya, patut kalau saya baca, saya pun termasuk juga. Aduk dia kata, saya je. Jadi pening habis. Sebab apa? Sebab dia tidak memahami ayat khitab ni dengan baik. Ayat ni khusus kepada Nabi je. Sebab apa khusus kepada Nabi? Sebab Nabi adalah penutup kepada segala para Nabi. Tak ada dah Nabi selepas ni. Mu baca, kau siapa baca pun. Hak ni ni khusus kepada Nabi. Walaupun kamu tu merujuk kepada Nabi sore je. Tak boleh buat sebuah ayat tadi. Ayat tadi walaupun tuju kepada Nabi, tapi dia umum. Hal ni tak boleh kita tuju kepada Nabi tapi boleh pakai umum. Tak boleh. Jadi kena memahami dengan baik. Termasuk juga dalam ayat khitab adalah ayat-ayat yang mempunyai perkataan kul. Ini juga ayat tuju kepada Nabi. Ayat-ayat ada perkataan kul. Yang mana dalam Al-Quran ada 332 tepat. Allah Ta'ala sebut guna kul. Bila Allah Ta'ala sebut guna kul, bermaksud ia perintah kepada Nabi SAW. Dengan berbagai-bagai tujuan perintah tersebut. Surah yang paling banyak mengandungi perkataan kul ada surah Al-An'am, iaitu sebanyak 44 kali. Diikuti surah Yunus sebanyak 24 kali dan surah Ali Imran sebanyak 23 kali. Terdapat beberapa bentuk dan tujuan yang ditujukan kepada Rasulullah secara kasar. Ada tujuan kenapa Allah Ta'ala sebut kul kepada Nabi SAW. Secara kasar ia dapat dibahagikan kepada beberapa sebab. Yang pertama, sebagai arahan kepada Rasulullah untuk berinteraksi dengan pelbagai jenis manusia. Sama ada golongan musyrikin, sebagaimana surah Ar-Rum ayat 42 hingga akhir. Ada ayat-ayat Allah Ta'ala sebut kul. Kul ni untuk Nabi berinteraksi dengan golongan musyrikin. Allah Ta'ala ajar bagaimana nak berinteraksi dengan musyrikin, bagaimana nak berinteraksi dengan ahli kitab. Yang kedua, sebagai arahan. Bila Allah Ta'ala kul, ia arahan kepada Nabi SAW. Bila kita sebut arahan ni, dia daripada satu yang tinggi kedudukan kepada yang lebih rendah kedudukan dia. Itu kita bagi sebagai arahan. Kalaulah sama level, arahan berbentuk arahan tapi sama level, tu dia panggil minta tolong. Ambil kursi contoh kita sebut. Arahan tu. Tapi tu bukan arahan, tu arahan berbentuk minta tolong. Arahan Allah Ta'ala kepada Nabi, bila Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, ia berbentuk satu arahan. Yang mana bila kita tengok ayat-ayat tentang kul yang Allah Ta'ala sebut. Yang kedua tadi, sebagai arahan kepada Rasul untuk menjawab pertanyaan. Sama ada pertanyaan yang ditujukan oleh orang beriman seperti surah Al-Baqarah ayat 219. Atau pertanyaan yang ditujukan, yang diajukan oleh musyrikin seperti surah Al-Ikhlas. Aku mana boleh tubik surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas keluar kerana pertanyaan golongan musyrikin. Dia tanya, wahai Muhammad, apa ni? Lagu mana Allah? Tanya lagu mana Allah. Lalu Allah Ta'ala buat mari, Allah Ta'ala ajar cara nak, ajar kepada Nabi, cara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Allah Ta'ala cerita. Antara Allah Ta'ala sebut, lam yalid wa lam yulad. Hal ni sebenarnya,
lam yalid, ini sebenarnya sebagai bantahan juga kepada golongan-golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani. Sebab apa golongan Yahudi kata Isa anak Allah? Yahudi pula kata Uzair anak Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata lam yalid. Allah Ta'ala tidak ada anak. Jadi bila Allah Ta'ala tidak ada anak, kamu jangan jadikan Muhammad juga sebagai anak Allah. Sebagaimana Yahudi menjadikan Uzair anak Allah, sebagaimana Nasrani menjadikan Isa sebagai anak Allah. Kalau kita tengok dari sebahagian kitab, memang ada sebut. Apa ni? Perintah kepada Rasulullah agar melaksanakan tugas menyampaikan kepada umat baginda. Ada juga kul ni, Allah Ta'ala mari sebagai perintah kepada Nabi untuk menyampaikan apa ni, wahyu yang telah disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi, seperti mana dalam surah Al-Ma'idah ayat 60-67. Saya pergi cepat-cepat, ada banyak tempat kita nak tengok. Ini terakhir ni. Ayat-ayat tasliyah. Ayat tasliyah ni adalah ayat Allah Ta'ala memujuk Nabi SAW. Atau ayat Allah SWT menghiburkan Nabi SAW. Terdapat sebanyak lebih kurang 170 ayat-ayat Al-Quran yang berisi pujukan secara umum kepada para Nabi dan Rasul serta kepada orang beriman. Ini 170 tidak khusus kepada Nabi. Sebahagian besar daripada ayat tersebut adalah ditujukan kepada Nabi. Daripada 170 tadi, sebahagian besarnya ditujukan kepada khusus kepada Nabi kita SAW. Kerana bagindalah orang yang paling sukar dalam melaksanakan kerja dakwah. Hingga bagindalah yang paling banyak memerlukan tasliyah, pujukan atau hiburan daripada Allah SWT kepada Nabi. Dan kebanyakan ayat-ayat tasliyah ini adalah ayat makiyah. Kerana saat-saat yang susah, yang paling susah adalah ketika di Mekah. Di Madinah ni susah juga. Cuma tidak sesusah, tidak sesukar sebagaimana ketika Nabi dan para sahabat berada di Madinah. Yang perlu Rasulullah dan orang beriman menghadapinya. Ayat tasliyah, uslub Al-Quran dalam ayat-ayat tasliyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara lagu mana Allah Taala nak memujuk Nabi? Cara lagu mana Allah Taala nak menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Allah Taala menjanjikan syurga buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janji neraka buat musuh. Seperti mana Allah Taala sebut inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami berikan kepada kamu al-kautsar, telaga dalam syurga. Nabi dekat dia susah, Nabi dekat dia apa ni? Getih nak menghadapi musuh, tiba-tiba Allah Taala menjanjikan syurga kepada Nabi. Bukan tak kat syurga, syurga tu confirm dah. Allah Ta'ala bagi kautsar pula kepada Nabi SAW. Nak menghiburkan Nabi, nak supaya Nabi ni berasa ringan terhadap ujian-ujian menimpa Nabi. Dan wa ashabu madyam wa kudziba Musa fa amlaitu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kaifa kana nakir. Allah Ta'ala sebut fa amlaitu lil kafirin thumma akhadhtuhum. Wa kafir ni Allah Ta'ala bagi kepada mereka tempuh. Allah Ta'ala tangguhkan azab kepada mereka. Thumma akhadhtuhum, Allah Ta'ala kata, kemudian selepas tu aku mengazab mereka. Aku tipakan azab kepada mereka. Bila Nabi diberitahu bahawa kafir yang menentang Nabi akan diazab oleh Allah, berasa tenang sikit Nabi. Berasa lega sikit Nabi. Mereka buat macam-macam kepada Nabi. Lalu bila ada ayat-ayat yang menyatakan mereka ni, wahai Muhammad, mereka yang menentang kamu nak berada dalam neraka, maka Nabi menjadi lebih tenang dan seumpamanya. Membenarkan dakwaan baginda sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Quran menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Demi bintang yang gugur, yang jatuh, yang menjunan, "Ma dhalla sahibukum." Sahabat kamu ni, wahai Quraisy, sahabat kamu Muhammad ni, dia tidak sesat. Dia tidak menyeleweng wama ghawa dan dia juga tidak sesat. Ini ayat-ayat Allah Taala membenarkan apa yang didakwa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cara Allah Taala menghiburkan Nabi melalui kisah-kisah perjuangan para nabi dan umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah Taala sebut wa iyukadzibu ka faqad kadzabat qablahum qaum nuuhin wa 'adun wa tsamud. Wahai Muhammad, kalau kamu didustai oleh kaum kamu, kamu kena ingat. Kaum Nuh juga mendustakan Nuh. Kaum A juga mendustakan A. Kaum Samud juga mendustakan Nabi mereka. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut.
Kaum Nabi Ibrahim juga mendustakan Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Lut juga mendustakan Nabi Lut. Sebab tu ada Quran banyak cerita-cerita Allah Ta'ala bawa cerita umat-umat terdahulu sebagai nak tasliah, nak menghiburkan hati Nabi SAW. Yang keempat, penjagaan terhadap Nabi SAW. Nabi Husin tentangnya orang kafir terhadap Nabi, lalu Allah Ta'ala wayak kepada Nabi bahawa Nabi akan dijaga oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala memelihara kamu daripada rancangan jahat manusia terhadap kamu. Dan yang terakhir, menjanjikan pertolongan dan kemenangan kepada Nabi SAW. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashad. Sesungguhnya kami pasti akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan juga orang beriman di dunia dan juga wa yawma yakumul ashad di akhirat kelak. Itulah antara beberapa perkara yang kita boleh sebut berkenaan Nabi SAW dalam Al-Quran secara ringkas. Ini secara ringkas saya sebut dah pada awal-awal tadi. Mengikut sebagai ulama, ada 1200 ayat yang mana Allah Ta'ala bawa menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Hal ni yang kita baca hari ni, sejak setengah ni, hanyalah boleh jadi 10% baru. 10% baru daripada keseluruhan penceritaan Al-Quran berkenaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi Quran cerita pasal Nabi. Antaranya Quran cerita pasal Nabi bagaimana orang kafir buat nyanyi kepada Nabi. Abadan idza salla. Dan Allah Ta'ala sebut, araita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa hinggalah akhir. Falyad'una diyah sanad'u zabaniyah. Tu juga cerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tanya ketika Nabi, cerita tu ketika Nabi duduk semaya. Bila Nabi duduk semaya, Abu Jahal mari dekat Nabi. Dia erat tekak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak kain, erat tekak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tanya, "Bapa buat gitu kepada abdan idza salla?" Kepada hamba. Hamba itu maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. "Bapa buat lagu tu kepada Nabi, kepada Muhammad?" Dia tengah semaya, dia bukan buat jahat pun. Dia duduk semaya, tiba-tiba kamu dia buat nanya kepada dia. Kalau muntah lepas, Abu Bakar mari tolong selepas tu. Kalaulah kamu tak lepas, falyad'una diyah. Allah Ta'ala kata, kalau mu nak berlawan, mu boleh panggil. Falyad'una diyah. Mu boleh panggil pokok-pokok mu. Kumpulan-kumpulan mu, mari. Sanadu'un zabaniyah. Kata Allah, kami pula akan panggil malaikat zabaniyah. Nak lawan pokok-pokok mu. Tu juga ayat-ayat berkenaan Nabi kita SAW. Dan surah Ad-Duha. Wal-layli idha saja. Tu juga ayat-ayat berkenaan Nabi SAW. Dan juga banyak lagi ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sirah Nabi SAW. Ketika perang Badar dan seumpamanya. Itu kita tak sempatlah baca. Dan kalau kita nak, apa ni, saya masih lagi berharap kalau ada ulama-ulama, sebab setakat saya baca tak ada lagi yang mengumpulkan semua tentang Nabi SAW dalam satu buku yang khusus. Kalau ada buku-buku yang kita sebut tadi pun, semua tak lengkap berlaku. Semua hanya sebut sikit-sikit je. Ambil poin-poin je berkenaan Nabi SAW di dalam Al-Quran Karim. Kalau ada yang boleh buat dalam bahasa Melayu pun, itu terbaik untuk kita jadikan rujukan dan kita mengenali Nabi SAW melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Saya rasa seperti setakat itu dululah untuk hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan dan kelemahan pada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku li qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.